7.000 orang warga kota Bandung di Rong teu bisa nyoblos dina pilkada Kalawan Walatra tahun 2018 alatan tacan boga KTP elektronik. Bikin ungkulan etahal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung boga target dina bulan Mei 2018 sakumna warga kota nyorang rekam KTP elektronik. Dumasar kana hasil pencocokan turta penelitian atau coklit anu dilakonan ku Komisi Pemilihan Umum atau KPU, leuwih ti 7.000 warga kota Bandung anu tacan boga KTP elektronik. Kukituna di Irong teu bisa nyoblos dina prak-prakan pilkada Kalawan Walatra tahun 2018. Beki deketna waktu nyoblos ngabalukarkeun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung leuwih iatna lebah ngungkulan eta pasualan. Disduk Capil Oge bakal ngalakonan rukun gawe jeung sakumna kecamatan di sakuliah kota Bandung bikin ngarojong prak-prakan rekam KTP elektronik. Targetna dina bulan Mei nu bakal datang sakumna warga kota Bandung anu geus boga hak pilih bisa ngarekam KTPL atau KTP elektronik. Kukituna bisa aup dina prak-prakan pilkada Kalawan Walatra tahun 2018. Kita kan berdasarkan seperti tadi yang disampaikan Pak Sekda ya, kita masih punya kurang lebih 7 ribuan hasil coklit KPU waktu itu per tanggal 20 Februari ada 9.317 yang belum melakukan rekam KTP elektronik. Nah, hampir 1 bulan, 2 bulan berjalan, tersisa kurang lebih 7.378 per tanggal 16 kemarin. Nah, sekarang pasti udah berkurang lagi. Nah, ini kan kita juga tidak bisa diem, kita tidak bisa mengabaikan begitu saja, sehingga sangat diperlukan rapat koordinasi ini. Ini menindaklanjuti perintah dari Pak Sekda bahwa Disduk Capil yang segera berkoordinasi dengan aparat kewilayahan dengan Pak Camat. Nah, ini kita masih kurangna sarana katut prasarana alat rekam KTP jadi salah seji marga lantaran tacan maksimalna pangladen nyieun KTP elektronik. Sanajan kitu kiwari atau pasualan teh geus normal. Pihakna boga target dina bulan Mei anu bakal datang eta pasualan teh bisa diungkulan tepi ka beres roes. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.